Halo semua, kembali lagi bersama Lyrics. Hari ini jadwal kita bermain bersama salah satu penonton Lyrics Toys Review. Kita bawa mainan ini. Kita sudah sampai. Permisi. Ya, silakan. Halo, siapa namamu? Rain. Ya ampun, dia menontonku. Dan itu waktu aku masih kecil. Sekarang ayo kita bermain. Ayo. Di sini ada dua tembakan Dart Zone. Ada Spectrum dan ada V-Twin. Oke, kita mau challenge dengan tembakan Dart Zone ini. Kalian ingin tahu seberapa keren mainan Dart Zone ini? Mari kita review. Kita bermain, kita mau review Dart Zone ini sebentar. Kita review Dart Zone Spectrum ini dulu. Untuk cara mainnya ada di sini. Wah, keren banget ini. Ini tembakan impianku ini. Ada teropongnya. Tembakan ini memerlukan 6 baterai untuk pendorong pelurunya. Jadi di sini kita bisa melihat apakah pelurunya masih ada atau tidak. Di sini ada 3 tuas. Yang pertama untuk melepas magazine, dan yang kedua untuk mesin pendorong, dan yang ketiga sebagai trigger atau menembak. Saat kita ingin menembak, kita tekan 2 tuas ini. Baik, di sini sudah ada sasaran. Siapa yang paling banyak menyisakan sasaran, dia dapat hukuman. Hukumannya apa? Dapat pecahan balon air. Sepertinya aku harus menang. Aku juga tidak mau kalah. Jadi kita akan mencoba tembakan ini satu-satu. Dan kesempatannya sampai peluru ini habis, teman-teman. Jadi yang pertama kita akan mencoba mainan tembakan Dart Zone Spectrum. Oke, jadi di sini ada 10 peluru. Yang pertama cobain adalah Rain. Nih. Jadi ini jaraknya adalah 15 meter. Rain siap? Siap. Oke teman-teman, Ray mendapatkan 3 sasaran yang jatuh. Siap-siap Ray. Apakah aku bisa menjatuhkannya semua? Aku yakin Lyrics tidak bisa jatuhkan satu pun. Angel banget. Wah, kecewa banget. Ya, gak dapet. Weh. Hah? Yeay. Ya, kalah. Lyrics yang menang. Kamu siap mendapatkan hukuman? Kamu siap, Rain? No. Satu. No. Dua. Aduh, Mama. Tiga udah. Selanjutnya kita bandingkan dengan Dart Zone V-Twin. Dan seperti biasa, cara mainnya ada di belakang kartu. Dan ini lihatlah, ini benar-benar keren. Tembakan ini dipegang seperti ini. Untuk motor penggeraknya ada di sebelah sini. Dan tuasnya ada di sebelah sini. Ada motor penggerak dan trigger. Untuk menembaknya, kita harus pencet dua-duanya.
Di ronde pertama, Larix yang menang. Oke, di ronde 2 ini apakah Ren mau main pakai tembakan Dark Zone Fitwin ini? Kamu siap kalah lagi, Ren? Aku gak siap kalah, tapi yang kalah kamu. Tas batu gunting. Larix. Oke, kita mulai. Ya, tangkap banget. Keren banget. Wah, habis sebetulnya dari siap. Gak kena satupun, guys. Oke, nanti kalau kamu gak kena sasarannya satupun, kita ulangi sekali lagi. Tenang, aku pasti. Siap. 1, 2, 3. Oke, guys, kita seri. Kita pesa semua. Larix kalah 1 kali. Rain juga kalah 1 kali. Oke, kira-kira kalian suka tembakan yang mana? Apakah yang spektrum atau fitwin? Kalau Larix, dua-duanya. Oke, kalian jangan lupa koleksi mainan Dark Zone dari Toys Kingdom seperti Larix. Jangan lupa bermain dan tertawa. Action. Kembali lagi bersama Larix dan Rain di sini. Oke. Aman sekali. Apakah aman? Aman. Pas kena apakah sakit? Enggak sakit. Oke, jadi aman pakai pelindung itu. Aman ya pakai pelindungnya itu ya. Aman sekali. Coba dipakai. Coba dipakai. Wih, keren. Asli. Okay.